uletan, bahwa tahan banting, bahwa jungkir balik, itu justru akan mematangkan kita. Jangan takut menghadapi sebuah proses-proses yang sulit. Semakin itu sering kita hadapi, semakin akan matang kita, semakin akan kita nantinya apabila ada gelombang besar datang, kita akan tetap tegak berdiri kokoh karena memang kita sudah terlatih dengan kesulitan-kesulitan.